Sama gue di IG69 dan hari ini teman-teman ya kita bakal lanjutin di football 2022 mobile-nya ya guys ya. So seperti judul dan thumbnail-nya, kalian pengen nggak dapet formasi spesial kayak gini? Jadi ini baru aja kemarin ya, berarti ya kemarin kayaknya itu baru keluar guys ya, baru keluar lagi ada formasi terbaru yang di PES 2021 kemarin itu ini banyak yang dipakai gitu ya, banyak yang make maksudnya. Jadi ini tuh formasi spesial 4 penyerang teman-teman ya, LWF, CF, CF dan RWF gitu. Nah itu formasi spesial banget, formasi langka yang benar-benar itu bagus banget sih guys ya, kalau kalian full attack teman-teman. Nah, begitu. Gimana cara dapetinnya dan juga gimana cara maininnya gitu ya. Ntar gue juga bakalan main, kita review gitu cara mainnya tuh gimana gitu kan. Langsung aja mending kita langsung let's go. Oke guys, so langsung aja temennya di sini. Jadi gue udah ada di aplikasi dari eFootballnya ya. Gue udah login nih guys ya. Gue udah login teman-teman ya. Jadi di sini langsung aja. Nah kalau kalian bisa lihat di sini kan nih game plan gue nih ya. Tuh masih seperti ini ya gitu kan. Masih formasi yang bukan mau kita bahas gitu. Bukan formasi ini guys ya gitu. Jadi teman-teman semua ya, untuk yang pengen formasi kayak gini, jadi kalian harus ikutin cara gue guys. Oke, jadi yang pertama teman-teman ya. Yang pertama kalian silahkan untuk langsung aja back ya kan, kalian back terus kalian bisa langsung klik yang ini guys, extras di atas ini, extras. Terus di sini user information teman-teman ya, di sini user information. Terus kalian bisa klik yang dream team ini ya, habis itu kalian ganti klubnya ke sini guys. Nah yang shot Amerika teman-teman ya, shot Amerika ini nih ya, shot Amerika. Silahkan kalian untuk yang di atas Brasileiro Seri A ya, yang ini teman-teman ya. Terus kalian bisa scroll-scroll ya. Di sini ada Ceara teman-teman ya. Nah, kalian bisa klik yang ini Ceara, lalu kalian bisa back ke game plan kalian teman-teman ya, ke formasi kalian. Silahkan di sini. Terus abis itu ya belum berubah. Gimana bang kok belum berubah? Sabar bos ya. Jadi kalian bisa begini. Terus change formation ya, atau ganti formasi teman-teman ya, begitu. Kalian pilih yang default teman-teman ya, yang di paling atas lah pokoknya ya, yang paling atas. Kalian klik di sini, kalian bisa kembali. Dan seperti yang kalian bisa lihat di sini, 4-2-4 dengan formasi langka seperti ini, kalian bisa bantai-bantai lawan sih guys ya. Kalau kalian bisa lihat di sini tuh ya, 4 penyerang cuy, gila keren banget ya. Anjay, 4 penyerang di sini itu menakutkan, ngeri banget sih ini. Ini ngeri banget ya guys ya, apalagi gua masukin si Rume. Nah, wuih. Ya si Erling Haaland gua jadiin super sub terbaik, gila ini bagus banget guys ya. Jadi langsung aja kalau kalian yang belum paham tinggal komen di kolom. Masa nggak paham sih, itu udah cukup jelas ya guys ya. Jadi langsung gua pengen coba teman-teman ya. Nih gua pengen coba di sini teman-teman ya. Kita coba singkat aja mungkin ya. Kita coba di online lah ya. Kita main online mungkin guys, kita bakal main online teman-teman ya. Oke, santuy, sabar, lama, aduh, kita bakalan coba nih guys ya, kita bakal coba dengan formasi ini, apakah gue bisa gitu ya, bantai-bantai lawan teman-teman ya, enak nggak gitu kan, kita coba lah, singkat aja ya teman-teman ya. Gitu. Oh ya, untuk kalau kalian pengen ganti teman-teman, misalkan kalian pengen ganti nih, ya kan? Enggak klubnya enggak ini, boleh diganti guys. Boleh diganti abis formasinya udah 4-2-4, kalian tinggal ganti ke ini aja, klub kesayangan kalian guys, gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa diganti juga klubnya, tapi dengan syarat kalian jangan pencet-pencet lagi ya, jangan klik ganti-ganti formasi lagi gitu guys ya, seperti itu. 1 hour later. So guys, karena gak tau kenapa gak ketemu-temu, yang mending kita langsung aja deh di sini deh ya. Kita bakalan main teman-teman di sini. Kita bakalan main lawan komputer teman-teman ya. Jadi lawan orang gitu, gak tau kenapa guys gak ketemu-temu anjir. Kalian bisa ubah teman-teman ya. Kalian bisa ubah guys ya. Kalian bisa ubah, misalkan mau user information di sini, kalian pengen ubah tuh ya ke liga ini aja deh nih ya. Nih ke shot Amerika Brasileiro teman-teman ya. Nih mana ya, sabar guys, gue pengen ganti ini aja deh, Red Bull ya.
kita bakal ganti Red Bull, teman-teman ya. Nah, tetap guys, formasinya tidak akan berubah ya. Nih, yang gua bilang tadi, teman-teman ya. Nih. Nih, mana ya? Tuh, ya. Tapi asalkan kalian jangan sesekali pencet yang change formation atau kalian utak-atik lagi, guys. Nanti keulang lagi, teman-teman ya, gitu. Jadi kalian harus cara tadi ya ke klub CR, teman-teman ya, gitu. Jadi ini dia bisa ganti juga gitu kan. Jadi kalian nggak bosen ya jersinya tetap dengan formasi itu, cuma jersinya bisa gonta-ganti, guys, gitu. Santai aja ya. Kita bisa ganti juga gitu. Kita bisa pakai klub lain seperti itu. Oke. Jadi di sini gua bakal coba mainin ya, guys ya. Kita bakal coba mainin, teman-teman ya. Oke, seperti apa sih gitu kan untuk formasi ini. Oke, di sini juga ada match up ya, teman-teman ya. Ada match. Apa sih, sumpah. Aduh, e-football. Tapi gameplaynya udah enak ya sih, ya. Udah enak, teman-teman. Cuma ya memang agak sedikit ngawur dikit lah ya. Masih perlu dibaiki, teman-teman ya. Yang penting udah nggak plong-plongo banget, guys. Udah nggak plongo-plongo ting gitu. Ah, itu tuh. Ah, sip. Gila, jadinya kan ini enak banget ya. Ada banyak opsi, guys. Ada banyak opsi, kita bisa nyerang dari mana aja gitu kan. Nih, ngomong-ngomong lawan komputer aja begini ya. Oh, guys. Senggol dong nih komputernya, jago tuh beda. Yuk, Mes. Oke, Mes. Let's go, Mes. Ayo, Mes. Nih, beneran ya, Messi. Oke. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Gitu, untuk formasinya tuh bagus memang, guys ya. Jadi nyerangnya nggak bosen, teman-teman ya. Asli nyerangnya nggak bosen. Jadi ada Neymar, misalkan 4 ya. 4, gue kan tadi ada si Neymar, terus Mbappe, Rume, sama si Messi gitu kan. Maju semua, teman-teman ya. Gitu, 4-2-4 ini memang the best banget. Kalau dulu kan R Marik, guys. Dulu R Marik cuma ada ininya, IMF-nya itu bagus sih. Lebih bagus kayaknya, guys, kalau ada IMF ya. Cuma apa namanya, terlalu apa ya, ofensif, teman-teman ya. Selalu apa ya? Jadi 5 kan yang nyerang kan, apalagi kalian pakai yang penyerang lubang. Apa namanya, gelandang box to box misal. Gitu kan? Ya, dia maju-maju kayak si Kakak mungkin ya. Pakai Kakak, udah formasinya R Marik dulu pas PES 2021. Terlalu maju, guys. Majunya banyak banget yang maju sampai lupa defense kan. Gitu, boy. Oke, kita bakalan coba lagi. Noh, kalian bisa lihat ya. Gila, ada 4 penyerang, coy. Ada 4 yang nyerang, coy. Keren. Gila. Ya udahlah, lepasin aja, bos. Gila, boy. Ini kalau lawan orang enak ya, cuma nggak tahu kenapa ya greget banget dah. Lama banget, anjay. Jadi segitu aja untuk video kali ini, teman-teman. Thank you banget udah nonton. Jadi ini dia untuk formasi 4-2-4. Jadi menurut kalian gimana nih, guys, untuk formasi ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Tolong banget menurut kalian gimana untuk formasi ini, bagus apa enggak gitu. Ya sekali lagi, ini gue saranin ke kalian untuk pakai DMF, guys. 2 DMF ya kalau menurut gue ya. Kalau misalkan kalian nggak pakai DMF atau DMF-nya satu banget, riskan banget untuk terjadi counter attack, teman-teman ya. Karena ya kalian tahu sendiri, penyerang kalian 4, misalkan kalian nggak punya DMF yang kokoh kayak Vieira, ayo gimana tuh, lewat dari kanan kiri abis kalian ya gitu. Jadi memang harus hati-hati banget, guys, pakai formasi yang ofensif seperti ini, apalagi pas dulu tuh zamannya PES 2021 itu R Marik ya. Sekali lagi, itu parah banget sih, guys. Keep charming, keep charming, work hard and love, and see you in the next video, bro.